Dan juga kita boleh relatekan wajah yang berseri ni satu dengan amalan yang dia redha, yang dia puas. Apa lagi amalan yang kita akan rasa puas? Yang kita belajar dalam surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kan, wahai jiwa yang tenang. Apa ciri-ciri jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang, dia akan redha dengan amalannya, dengan takdir Allah, dia akan redha semua. Apa dia ciri-ciri jiwa yang tenang? Kalau tak tenang kat dunia, dia tak akan jadi na'imah, dia akan khasyi'ah. Siapa ingat? Jiwa-jiwa yang tenang masa kat dunia. Ah. Dia kalau tak ingat, mana dia tak ada lah. Tak ada sifat ni. Dia? Baik pun dia redha, yang buruk, apa-apa baik dan buruk untuk dia, semuanya baik. Dia redha. Ah. Okey. Sebenarnya ada ciri-ciri jiwa yang tenang ni ada dalam doa yang Nabi ajar pada kita, kan. Doa supaya kita minta jiwa kita ditenangkan oleh Allah. Apa dia? Satu, tu'minu bilqa'ika, beriman dengan perjumpaan. Perjumpaan dengan Allah. Wajah yang nikmat kerana usaha yang dia redha. Satu, asasnya apa dia? Dia cukup yakin dia akan jumpa Allah. Kan? Bila dia yakin jumpa Allah, dia apa dia akan buat? Dia akan buat amalan yang Allah redha. Sebab nak jumpa Allah, bukan nak jumpa orang. Kalau dia pergi akhirat nak jumpa orang, dia akan buat amalan yang orang tu redha. Jadi asasnya dia yakin dia akan jumpa Allah, maka semua amalan dia dipastikan dibuat kerana Allah dan ya Allah redha. Yang kedua, beriman dengan takdir Allah. Takdir baik, dia bersyukur. Takdir musibah, dia redha dan sabar. Yang Nabi kata apa? Orang beriman ni semuanya baik. Sampai Nabi kagum, kan? Semuanya baik. Kenapa? Sebab dia tahu yang Allah takdirkan adalah baik. Yang ketiga, apa dia? Qana'ah. Qana'ah dengan harta ataupun pemberian Allah. Orang bagi banyak, okey, alhamdulillah. Orang Allah bagi sikit pun, alhamdulillah. Bukan makna dia tak usaha. Dia setelah dia usaha, banyak tu je Allah bagi. Maka tak ada masalah baginya. Sifat apa dia panggil? Lawan dia? Ha? Qana'ah. Bukan. Tamak. Sentiasa rasa tak cukup. Bak dunia, bak duit, sentiasa rasa tak cukup. Tapi bak amal soleh, sentiasa rasa macam dah okey. Oh, bahaya tu. Okey? Jadi semoga Allah kurniakan kepada kita ni ciri-ciri jiwa yang tenang. Empat, zuhud. Boleh? Jiwa yang tenang, zuhud. Boleh? Dia sebenarnya zuhud maksud ni, qanaah. Apa makna zuhud? Meletakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Selain apa kehendak. Bukan makna dia miskin. Bukan makna dia miskin. Bukan makna dia pakai baju koyak. Bukan makna dia duduk rumah kecil. Itu bukan zuhud. Itu kedekut. Zuhud ialah dia tidak cinta dunia. Dunia banyak pada dia, tapi dia tak cinta. Bila orang perlukan, dengan senang je dia bagi. Jadi termasuk sinilah qanaah. Okey. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azimal ajri wal ghufran.